Marga Batin Pengambang adalah marga yang terletak di ujung Marga Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. Sebuah wilayah di negeri Indonesia yang memiliki bentangan pesona alam yang indah dan luas. 7 desa yang tergabung di dalamnya memiliki keindahan dan keunikannya masing-masing. Salah satunya ialah Desa Muara Aek Duo. Desa yang berlokasi di pinggiran Sungai Batang Asa ini memiliki beberapa aktivitas unik yang di kawasannya salah satunya adalah tambak ikan. Biasanya dilakukan oleh masyarakat ketika ada acara kemasyarakatan atau acara adat. Selain itu, terdapat beberapa destinasi wisata baru yang dibuat oleh masyarakat Desa Muara Aek Duo. Di antaranya Bukit Seruling. Bukit Seruling merupakan salah satu kawasan perbukitan yang dijadikan kawasan wisata dengan menampilkan keindahan alam yang ditawarkan membuat bukit ini layak menjadi tempat yang singgah. Bukit Seruling. Bukit Seruling merupakan salah satu kawasan perbukitan yang dijadikan kawasan wisata. Dengan menampilkan keindahan alam yang ditawarkan, membuat bukit ini layak untuk menjadi tempat singgah, menjauhkan diri sejenak dari hiruk pikuk kehidupan perkotaan. Untuk menuju ke sana, kamu tidak akan dipungut biaya masuk sepeser pun. Atau dalam kata lain, gratis. Meskipun demikian, bukan berarti kamu bisa seenaknya merusak kelestarian Bukit Seruling. Dan yang harus diingat adalah, jangan meninggalkan apapun di Bukit Seruling kecuali jejak, dan jangan mengambil apapun kecuali gambar. Adalah salah satu objek wisata yang ada di Marga Batin Pengambang di Desa Muara Aek Duo, itu wisata Bukit Seruling. Nah, di sini
kami bersama pemerintah desa dan juga masyarakat itu memfasilitasi, yaitu untuk pengunjung yang ingin berkunjung ke Bukit Seruling ini seperti rumah singgah dan juga camping ground dan juga tenda dan juga fasilitas lainnya seperti ada MCK-nya dan juga ada musola. Dan juga sesampai di puncak ini juga kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah seperti embun pagi, seperti dunia di atas awan ya. Dan juga desa-desa lain seperti desa Simpang Narso, Tambak Ratu, Batin Ngambang dapat kita lihat dari puncak Bukit Seruling ini. Objek wisata ini sudah berdiri dari 2021 ya. Tapi kami berguyur dan mengusul ansur untuk memberi pelayanan kepada pengunjung agar pengunjung itu berkeinginan untuk hadir di sini. Makanya kami adakan seperti rumah singgah dan juga seperti gazebo-gazebo lainnya. Dan juga ada seperti tangga takah 99 untuk menaik ke puncak yang ketiga itu. Ya, kedepannya kami sangat berharap juga kepada masyarakat dan juga bersama pemerintah desa, yaitu wisata Bukit Seruling ini adalah salah satunya akan kami tingkatkan seperti mungkin ini untuk para layang. Karena potensinya cukup itu di atas dan juga sudah dicek oleh kawan-kawan dari Kabupaten Kerinci. Beliau bilang untuk para layang ini memungkinkan bisa debit anginnya cukup. Dan juga tinggal lagi menentukan tempat landasannya lagi nanti. Kalau warga sini sangat bersemangat sekali dengan adanya wisata. Di samping dia bisa berkontak atau berkomunikasi dengan pengunjung, dia juga bisa menambah wawasan beliau tentang lingkungan dan tentang adat istiadat kami. Dan juga bisa kami bercontoh kepada yang lain juga. Ya, selain ini kami juga ini mau membangkitkan Arung Jeram ya. Arung Jeram Sungai Batang Asai. Yang alhamdulillah Sungai Batang Asai kalau untuk Arung Jeram debit airnya cukup dan juga kami masih menjaga aliran Sungai Batang Asai ini seperti dari Sungai Keradak, Muara Duo sampai Tambak Ratu juga Merotalang insyaallah dengan jarak tempuh 3 kilo itu Arung Jeramnya tentang aliran sungainya masih sangat terjaga dan masih alami.